Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kalian? Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam roba dan kasih Allah Rabbul Alamin. Kembali lagi bersama saya Aryan Syah dari Hijrah Service di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat datang dan salam kenal kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang insyaallah channel ini akan membahas hal ihwal tersebut dengan menggunakan aplikasi khusus pengguna atau user. Pada video kali ini kami akan menginformasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia dan Nusantara tentunya, bagaimana cara problem solving ASI kurang dingin dengan melakukan flashing. Alhamdulillah sekarang saya sudah bersama Rahmat. Rahmat ini siswa kelas 12 SMK Teknik Pendidikan Tata Udara di Kalimantan Barat. Insyaallah pada tahun depan Rahmat siap untuk menjadi seorang teknisi profesional secara mandiri atau minimal menjadi tenaga siap pakai di dunia usaha dan industri. Rahmat, Anda siap melakukan flashing? Yes, Pak. Rahmat nanti akan direkam dan diupload di YouTube melalui channel Hijrah Service. Siap? Lanjut, Pak. Semoga video ini akan ditonton oleh masyarakat luas, terutama siswa teknisi pendidikan dan tata udara di seluruh Indonesia. Kalaupun aktivitas ini lebih kepada teknisi dan pengalaman, setidaknya video ini berguna untuk berbagi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat secara luas di seluruh Indonesia dan Nusantara tercinta. Amin. Mengetahui apa saja penyebab ASI menjadi kurang dingin atau tidak bisa mendinginkan ruangan, silakan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian menyaksikan informasi video sebagai berikut. Beberapa penyebab ASI menjadi kurang dingin atau tidak bisa mendinginkan ruangan adalah 1. Filter udara yang kotor. Jika ASI kurang dingin, biasanya dipengaruhi oleh filter udara yang terlalu kotor atau banyak debu menempel di filter yang membuat filter tersebut tersumbat, yang akhirnya udara tidak dapat mengalir dengan baik sehingga mengurangi kapasitas pendinginan AC tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, berarti kita harus membersihkan filter tersebut secara rutin. Apa dan bagaimana cara membersihkan filter AC ini sudah kami demonstrasikan pada video kami sebelumnya dengan judul Cara Membersihkan Filter AC. 2. Tekanan freon yang kurang atau habis. Freon merupakan senyawa yang bersirkulasi melalui kumparan evaporator dan mendinginkan ruangan yang mengalir di atasnya. Secara textbook, tekanan freon untuk jenis freon R22 adalah 60 sampai dengan 80 PSI. Sedangkan tekanan freon untuk jenis freon R32 dan R410A adalah antara 120 sampai dengan 145 PSI. Jadi, ketika freon ini kurang dari ketentuan di atas atau habis, maka AC akan gagal mendinginkan ruangan. Penjelasan lebih rinci mengenai penyebab freon kurang atau habis, bagaimana ciri-ciri fisik freon kurang atau habis, jenis-jenis freon, dan bagaimana cara menambah atau mengisi ulang freon, insya Allah akan kami bahas pada video kami selanjutnya. 3. Sirkulasi freon yang kurang lancar. Sirkulasi freon yang kurang lancar juga merupakan salah satu penyebab AC menjadi kurang dingin. Apa penyebab sirkulasi freon menjadi kurang lancar? Salah satu penyebabnya adalah adanya oli atau serpihan material logam yang terjebak di dalam sistem atau ada oli yang masuk ke dalam evaporator. Sebenarnya ada beberapa faktor lagi penyebab AC menjadi kurang dingin, di antaranya kompresor yang overhead, termistor yang rusak, kesalahan pada pengaturan remote, ukuran kapasitas AC yang tidak sebanding dengan ukuran luas ruangan, dan lain sebagainya. Pada video kali ini, kita fokus pada sirkulasi freon yang kurang lancar yang berakibat AC menjadi kurang dingin. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang telah menonton informasi barusan. Berikut ini kami tampilkan APD atau alat pelindung diri yang selalunya digunakan oleh teknisi untuk melakukan flashing.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara melancarkan kembali sirkulasi freon pada sistem mesin pendingin ruangan atau AC dengan cara flushing. Salah satu tanda sirkulasi freon kurang lancar adalah dingin pada evaporator tersebut tidak merata. Cara membuktikannya adalah dengan menyentuh atau memegang evaporator tersebut dengan tangan di semua bagian. Jika ada beberapa bagian yang tidak dingin, sementara di bagian lainnya terasa dingin, itulah tanda yang membuktikan bahwa sirkulasi freon pada evaporator tersebut kurang lancar atau mampet. Sebelum menyentuh evaporator tersebut dengan tangan, pastikan dulu bahwa evaporator tersebut tidak setrum dengan menggunakan test pin. Setelah kita membuktikan bahwa ada beberapa bagian dari evaporator tersebut yang tidak dingin, berarti dapat disimpulkan bahwa memang benar sirkulasi freon kurang lancar pada evaporator. Problem solving untuk permasalahan ini adalah dengan melakukan flushing. Apa yang dimaksud dengan flushing? Flushing merupakan teknik yang digunakan untuk membersihkan saluran atau pipa pada sistem pendingin dengan menggunakan freon R11. Pada video kali ini, kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara flushing pipa dan unit indoor yang terindikasi mampet dengan menggunakan freon R11 yang selanjutnya kami bilas dengan menggunakan freon R32. Tujuh langkah flushing pada pipa dan unit indoor AC. 1. Menghidupkan unit AC. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan unit AC dan meyakinkan bahwa AC telah running secara sempurna. Dua, memasang gauge manifold. Sebelum memasang gauge manifold, pastikan kembali dengan menggunakan test pin bahwa unit AC outdoor atau pipa ini tidak setrum karena kompresor yang kontak body atau ada kabel yang terkelupas. Setelah AC running dengan sempurna atau setelah kompresor hidup dan freon telah bersirkulasi, selanjutnya kita mengenakan gauge manifold pada pentil pengisian freon. Lebih rinci cara pemasangan gauge manifold ini telah kami informasikan pada video kami sebelumnya dengan judul Siswa SMK Jurusan TPTU Demonstrasi Cara Pump Down. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang belum menonton video tersebut, silakan tonton sampai dengan selesai. Insya Allah bermanfaat. Tiga, melakukan pump down. Thank you.
Untuk cara melakukan aktivitas palm down sudah pernah kami bahas pada video kami sebelumnya dengan judul Siswa SMK Jurusan TPTU Demonstrasi Cara Palm Down. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang belum menonton video tersebut, silakan tonton sampai dengan selesai. Insya Allah bermanfaat. Empat, membuka nepel keran dua laluan atau keran pipa kecil. Setelah melakukan palm down, selanjutnya kita membuka nepel keran dua laluan atau keran pipa kecil dengan menggunakan dua buah kunci Inggris. Yang satu berada di tutup keran kunci L, sedangkan yang satunya lagi berada di nepel yang akan kita buka. Tekan ke arah bawah atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam kunci Inggris yang berada pada posisi nepel yang akan dibuka. Sekiranya sudah mulai longgar, dapat diteruskan dengan membukanya dengan tangan. Lima, memasukkan freon R11 ke dalam sistem pemipaan AC. Setelah memasang gauge manifold, melakukan palm down dan membuka nepel keran dua laluan atau keran pipa kecil, selanjutnya kita mulai melakukan aktivitas flushing dengan menggunakan freon R11 ke dalam sistem pemipaan AC. Caranya, hubungkan selang gauge manifold pada bagian tengah ke tabung freon R11 dan membuka keran gauge manifold yang berwarna biru. Dikarenakan freon R11 ini bukan gas tetapi cairan liquid, maka saat kita membuka keran pada tabung R11, tidak otomatis freon R11 masuk ke dalam selang gauge manifold. Cara memasukkannya harus dengan membalik tabung R11 ini supaya freon R11 bisa masuk ke dalam pipa gauge manifold yang selanjutnya ke pipa AC. Masuk atau tidaknya freon R11 ini dapat kita lihat pada kaca pengintai pada gauge manifold. Setelah dianggap cukup, tutup keran gauge manifold yang berwarna biru dan tutup kembali keran freon R11. Kemudian, cabut selang gauge manifold pada tabung R11 dan kemudian menghubungkannya ke tabung freon R32. Mengapa harus menggunakan freon R32 atau freon R410A? Karena freon jenis ini bertekanan tinggi 2 kali lipat atau lebih dibanding dengan freon R22. Lebih jauh, freon jenis R22 yang terbuang ke udara, informasinya dapat merusak lapisan ozon. Sehingga kebijakan di beberapa negara termasuk Indonesia sudah mengeluarkan peraturan untuk mengurangi penggunaan freon jenis R22 ini. Untuk unit AC baru, sepengetahuan kami, sudah tidak ada AC yang menggunakan freon R22. Yang ada hanya freon jenis R32 atau freon jenis R410A. 6. Melakukan proses flushing. Cara flushing ini dengan cara membuka keran tabung freon R32. Kemudian, ujung pipa kecil kita tahan dengan jari jempol sekuat yang kita bisa, sembari membuka keran gauge manifold yang berwarna biru. Perlu kami informasikan bahwa untuk melakukan aktivitas flushing ini akan lebih baik dilakukan oleh dua orang.
Pada saat kita menutup ujung pipa kecil dengan jari jempol sembari membuka keran gauge manifold yang berwarna biru, otomatis freon R32 ini akan masuk ke pipa gauge manifold yang selanjutnya mendorong freon R11 masuk ke dalam sistem pemipaan pada AC. Pada saat freon R32 masuk ke dalam sistem pemipaan dan mendorong freon R11, tahan sekuat mungkin dorongan freon R32 tersebut dengan jari jempol tangan kita. Sekiranya sudah tidak mampu lagi menahan kuatnya tekanan freon R32 ini, selanjutnya tutup keran gauge manifold yang berwarna biru. Dan kemudian, ujung pipa kecil yang kita tutup dengan jari jempol tangan kita, kita lepas dan tutup lagi, buka lagi dan tutup lagi, secara berulang-ulang sampai dengan tidak terasa lagi tekanan freon pada ujung pipa kecil ini. Dengan melakukan aktivitas ini, insya Allah, jika ada oli yang terjebak di evaporator, termasuk serpihan material logam yang ada pada sistem pemipaan, akan terkeluarkan melalui keluarnya freon R11. Setelah tidak ada lagi tekanan freon yang keluar dari ujung pipa kecil ini, selanjutnya kita bilas sistem pemipaan AC ini sampai dengan freon R11 yang masuk ke dalam sistem pemipaan benar-benar bersih dengan tetap menggunakan freon R32. Caranya seperti aktivitas sebelumnya, yaitu dengan cara membuka keran gauge manifold yang berwarna biru hingga freon R32 ini kembali masuk ke dalam sistem pemipaan untuk membersihkan sisa-sisa freon R11 yang mungkin masih tertinggal di dalam sistem pemipaan. Setelah tangan kita sekiranya sudah tidak mampu lagi menahan kuatnya tekanan freon R32 ini, selanjutnya tutup keran gauge manifold dan kemudian ujung pipa kecil yang kita tutup dengan jari jempol tangan kita tadi, kita lepas dan tutup lagi, buka lagi dan tutup lagi, dan buka lagi. Lakukan aktivitas ini 2 atau 3 kali sampai dengan freon R11 benar-benar tidak ada pada sistem pemipaan. Setelah selesai, tutup kembali keran tabung pada freon R32, kemudian melepas keran gauge manifold yang menempel di tabung freon R32 ini. Mengapa freon R11 ini harus benar-benar bersih dari sistem pemipaan? Karena freon R11 ini berbentuk liquid yang tidak boleh masuk ke dalam kompresor. Jika freon R11 ini masuk ke dalam kompresor, akan fatal akibatnya dan akan mengakibatkan kompresor menjadi rusak atau minimal kotak bodi. Setelah dianggap freon R11 sudah benar-benar tidak ada lagi pada sistem pemipaan, maka dapat disimpulkan bahwa proses flushing telah terselesaikan dengan baik. 7. Menutup nepel keran dua laluan atau keran pipa kecil. Setelah selesai melakukan flushing, selanjutnya kita dapat menutup kembali nepel keran dua laluan atau keran pipa kecil dengan menggunakan kunci Inggris. Perhatikan cara dan teknik memasang nepel ini dengan seksama. Pertama-tama, tempatkan ujung pipa yang sudah di-flaring tepat di depan keran nepel yang akan dipasang. Kemudian, arahkan nepel pada keran yang akan dipasangkan nepel. Selanjutnya, putar nepel tersebut dengan menggunakan tangan sampai dengan benar-benar rapat dengan keran nepel. Setelah tidak bisa lagi diputar dengan tangan, sempurnakan dengan menggunakan dua buah kunci Inggris berlawanan sebagaimana waktu membukanya. Yakinkan pemasangan nepel ini benar-benar kuat dan benar posisinya. Jika tidak, kemungkinan yang akan terjadi adalah freon akan keluar melalui drat yang ada pada keran nepel ini. Perlu kita ketahui bahwa pemasangan nepel ini jangan langsung menggunakan kunci Inggris jika posisi nepel belum benar-benar pas pada posisinya dan rapat dengan keran nepel. Jika dipaksakan langsung menggunakan kunci Inggris sebelum posisinya benar, maka akan merusak drat keran nepel dan berakibat keluarnya freon dari drat keran nepel yang rusak tersebut. Alhamdulillah, proses flushing telah terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, kita dapat melakukan aktivitas lainnya sesuai prosedur yang dianjurkan. Biasanya, setelah melakukan flushing dan sebelum membuka keran dua laluan atau pipa kecil dan keran tiga laluan atau pipa besar, sangat disarankan untuk melakukan pemakuman sistem pemipaan. Untuk cara bagaimana cara vakum, apa manfaat melakukan vakum, dan kapan harus melakukan vakum, insya Allah akan kami demonstrasikan pada video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, siswa SMK jurusan TPTU kelas 12 Pontianak, Kalimantan Barat. Saya siswa magang yang ditempatkan di Hinda Asesis. Selalu nanti, saya berharap bisa mengikuti ujian sertifikasi yang sesuai dengan profesi saya sebagai demikasi. Usaha harapan saya supaya segera terbentuknya LSP, P3 jurusan teknisi, rekreasi, dan tata udara di Kalimantan Barat.
Salam dingin dari kami, siswa SMP Negeri Pontianak, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video demonstrasi bagaimana cara flashing yang dilakukan oleh siswa SMK jurusan Teknisi Pendingin dan Tata Udara di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekiranya bermanfaat, jangan ragu untuk mengklik tombol subscribe channel Hijrah Asia Service, like, komentar yang bermanfaat, dan bagikan kepada saudara, kerabat, sahabat, tetangga, dan rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jika ada tersilap kata, tingkah laku, dan atau cara penyampaian video yang kurang berkenan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf, dan kami mohon maaf. Sekali lagi, atas nama Hijrah Asia Service, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Teriring doa, semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam ridha dan kasih Allah Rabbul Alamin. Salam dingin dari kami Hijrah Asia Service di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Akhirul kalam, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.